nih pemirsa, susahnya kalau punya banyak barang bekas di rumah kayak gini nih. Jadi Erna mau bikin kreasi dari salah satu onderdil bahan bekas ini. Jadi penasaran apa itu? Ikutin Erna terus ya. Busi bekas, laher atau bearing roda bekas, pasti pemirsa akan membuangnya kan? Tapi di tangan kreatif Edi Suprianto, onderdil bekas disulap menjadi karya seni bernilai tinggi. Onderdil bekas dibuat menjadi miniatur seperti sepeda motor, truk, bunga, pohon, sampai hewan kalajengking. Wow, keren bukan? Awal membuat miniatur onderdil ini apa ya, Pak? Ya, ingin memanfaatkan limbah barang bekas saja, Mbak. Timbang dijual, harga per kilo juga naik turun. Numpuk di bengkel ya, iseng-iseng aja buat bikin apa gitu, bisa. Terinspirasi dari foto dan lingkungan sekitar, Edi Suprianto mulai menyatukan onderdil dengan las listrik, disertai ide-ide kreatif yang muncul di benaknya. Miniatur onderdil motor bekas ini bisa digunakan sebagai pajangan di rumah dan untuk souvenir. Dijual dengan harga dari 100.000 sampai 4,5 juta rupiah, miniatur ini diharapkan bisa mendunia. Ini salah satu recycle dari onderdil motor bekas yang udah Erna buat nih. Keren banget kan? Dari Solomadu, Erna Sulistiyowati melaporkan.